sahabat. Nah, ini ada tamuku Olivia. Dia lihat sambalnya sangat takut. Nih, sambal orang Padang kan merah begini nih. Dia pikir pedas ini. Nanti kita lihat apa betul pedas, apa enak. Ayo bagus bagus. Ini makan makan. Panggil abangnya. Jadi dulu saya juga ada tamu dari Emirat dan kebetulan ikannya juga begini. Ya, tamu tersebut takut lihat lihat sambalnya yang merah padam itu kan. Saya paksa, ayo makan. Nah, ternyata dia nambah-nambah. Kelihatannya memang pedas tapi tidak. Tapi tidak tahulah yang sekarang. Oke, ayo kita makan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Ref nak dah? Nah, kita makannya duduk lesehan. Kalau Olivia biasa di Australia, nggak tahu dia duduknya di mana, di atas meja mungkin kan. Tapi yang jelas kita duduknya di lantai ya. Oke, kami makan dulu. Lihat Olivia makan. Disuruh pakai tangan mau nggak? Mau coba pakai tangan? Coba. Ya bingung dia tuh. Pakai tiga jari boleh. Ini semua susah mah. Boleh. Langsung semuanya aja jadi bingung. Dua tangan sebelah. Pakai satu tangan aja, Kak? Ya satu tangan aja. Enggak apa-apa dua tangan biar. Kayak gini. Kan susah dia kalau ini. Oke, semua jari aja kayak gini kalau susah. Iya. Gitu. Lucu. Bagaimana? Iya, tenang nih, ketika tiga kali suapan berasa enaknya. Tapi enak. Nah, sahabat Olivia memang bahasa Indonesianya patah-patah, ya. Baru belajar bahasa Indonesia. Cara makannya juga aneh jadinya tuh. Lucu liatnya. Saya malah nggak fokus jadinya makan, mau lihat dia. Nah sekarang aku yang makan ya, tapi aku udah biasa diliatin makan. Lucu memang cara mengambilnya. Nah. Pintar sudah. Masuk ke dalam pernapasan jadi perih kan. Nambah lagi ini ya. Satu aja lagi. Beda aja lagi. Enak kan? Kalau ada
ini pedas banget ya. Kalau lada aku udah biasa. Oh, karena dia belum biasa. Sebenarnya lebih pepper ya. Tenang, lihatnya dia belajar makan tangan. Cucu. Ada apa? Pengalaman baru. Maksudnya apa lagi? Nambah. Nggak apa-apa. Nambah juga nggak apa-apa. Jadi rasanya tidak semenakut bentuknya ya. Memang menyeramkan merahnya. Ini juga nyobain dulu enggak? Yang dari Swedia, nyobain sambal kita juga enggak? Enggak sering. Enggak ya? Pedas? Mau sayur aja. Dikit. Katanya dikit tapi matanya merah. Mau nambah lagi ya? Main? Oh, enggak apa-apa.